Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chou Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini, saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini adalah lanjutan dari yang kemarin pengabdi pocong jadi sesuai janji saya. Uh, hari ini, yang bagian kedua, ya, dari pengabdi pocong The Series yang ditulis oleh Mas Singu. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Gelap tanpa banyak cahaya penerangan. Memandu langkah mereka, suram itu sebuah kata pasti menggambarkan lorong sepi, penuh akan misteri. Pelan tapi pasti, mereka berjalan berkelompok sambil merapatkan kaki agar sepatu tak menggema di sana, sebab nyali saja tak cukup untuk mengantarkan mereka ke dalam mereka. Menempatkan Sandi berada di tengah-tengah, berharap dia tak dijadikan sasaran utama lagi. Mereka semakin khawatir ketika menyusuri lorong gelap itu. Di setiap pintu-pintu yang mereka lewati, terdengar suara-suara aneh mengerikan dari dalam, seakan memberi siasat untuk segera mereka harus menyerahkan Sandi padanya. Tapi itu menambah mereka semakin waspada dan tak rela bila temannya itu harus diberikan pada makhluk astral. Sandi hanya bisa menutup telinganya dengan kedua tangan dan menyembunyikan kepalanya di punggung salah seorang teman. Sandi terus berbisik, bertanya, "Apa sudah sampai belum?" Tapi sudah dekat sama pintu besi Kata salah seorang menegaskan Agar tetap berjalan dan sebentar lagi sampai Suara apa itu? Dari tadi kok nggak selesai-selesai? Diliputi rasa penasaran Sandi menanyakan hal itu Dari bunyi dan suara-suara aneh yang belum meredah juga Jangan kencang-kencang kalau bicara. Ini udah mau sampai, teman-teman sembari berjalan mengendap-endap, menyuruh Sandi untuk tetap diam agar makhluk astral itu tak mengetahui keberadaan mereka. Rasa takut itu memang membuat keringat dingin bercucuran, sampai baju pun bisa basah, tapi. Dekat kuat dapat melunturkan rasa takut yang berdiam dalam diri mereka setelah perjuangan keras akhirnya mereka sampai di depan pintu besi itu jalan satu-satunya untuk menuju ke ruangan tempat kerja mereka dengan pelan-pelan pintu yang besar itu didorong mencoba membuka sedikit dan mengintip keadaan di dalam sana, Apakah sudah aman dan tidak ada sosok itu lagi? Setelah memastikan kondisi telah aman, pintu pun dibuka lebar-lebar agar semua bisa masuk secara bersamaan. Akhirnya, mereka masuk dan melihat-lihat sekeliling, langit-langit, dan sudut-sudut gelap, memastikan apakah masih ada sosok itu. Tumpukan karton pun tak luput dari pemeriksaan mereka. Setiap sudut dalam ruangan diperiksa secara detail, memastikan tidak ada apa-apa. Setelah merasa cukup, akhirnya mesin pun mulai dihidupkan kembali. Mereka kembali ke tempat masing-masing untuk mulai bekerja. Nampak berjalan normal situasi di ruangan itu. Dan mereka mulai tak merasakan lagi hawa negatif yang tadi menyelimuti, tapi saat dihadapkan pada kesibukan rasa was-was sekaligus takut berangsur-angsur kembali membaik, kondisi ini berjalan sampai esok hari. Sandi memiliki firasat buruk pada nanti malam, akhirnya dia punya inisiatif untuk bertukar shift dengan rekan kerja di kelompok shift lain supaya dia bisa masuk shift sore dan terhindar dari gangguan astral. Psikologi Sandi mulai terganggu karena terus-terusan disiksa oleh hal-hal itu. Dia mencoba menghubungi beberapa orang kenalan di shift lain, mencoba berunding berharap ada yang prihatin padanya. Dan ada yang mau bertukar shift dengannya. Setelah lama, akhirnya dia mendapat balasan dari seorang yang bersedia bertukar jadwal shift dengannya. Lega rasanya bila bisa bekerja di shift sore. Perasaan itu pasti sangat dirasakan oleh Sandi saat dia sedang susah ada orang yang memberi perhatian kepadanya. Sangat sulit di zaman sekarang untuk menemukan orang macam itu, sebab di zaman sekarang orang hanya mempedulikan dirinya sendiri, tak mau menolong orang lain ketika teman membutuhkan uluran tangan. Bisa saja dunia terbalik tak menutup kemungkinan bila seseorang yang bisa dihadapkan dengan masa-masa sulit dan sangat membutuhkan bantuan orang lain. Tapi, percayalah, apa yang kita tanam akan kita tuai. Hal yang ditunggu telah tiba. Sandi, sore itu berangkat kerja, dia merasa tak akan ada hal buruk lagi yang menimpanya. Teman-temannya yang satu shift pun sudah dikabari kalau dia sedang bertukar shift dengan seseorang. Jadi, ini semua akan berakhir sebentar lagi. Sebab besok dia akan masuk kerja shift pagi Sandi berangkat dari rumah pukul satu siang Sebab letak rumahnya lumayan jauh dari pabrik Tempat dia bekerja Sekitar 10 kiloan Jadinya dia harus berangkat lebih awal menghindari terlambat ke tempat kerja Sebab rute yang dilewati cukup terjal dan sangat sulit Maka dari itu Sandi harus bergegas berangkat Tapi juga dia akan merasa nggak enak Dengan orang-orang di shift ini Bila dia sampai hadirnya terlambat Dari yang lain Sebab dia orang baru Dan belum kenal dengan mereka Sesamanya di pabrik Untung saja dia yang datang paling awal Selepas dia dari parkiran Para satpam cukup kaget Melihat kedatangan Sandi karena kabar mengenai dirinya sudah menyebar luas, satpam pun mencoba bertanya padanya perihal peristiwa ganjil waktu kemarin menimpanya. "Pie, sudah enakan? Kenapa nggak di rumah aja?" "Ah, nggak apa-apa, Mas. Sayang kalau nggak masuk kerja," kata Sandi. "Karena dia juga merasa malu di hadapan dengan peristiwa ganjil itu." Sebab dia juga pernah, sudah pernah mengalami kejadian serupa waktu teror noni Belanda. Jadi, ini bukan yang pertama kalinya Sandi mendapatkan teror dari makhluk halus di pabrik itu. Makanya, dia merasa malu dan enggan menanggapi secara berlebih, walaupun dia tahu kalau dirinya pasti menjadi topik utama. Perbincangan di tempat dia bekerja, setelah bersabasi basi sebentar, Sandi lanjut berjalan menuju ke dalam pabrik. Dia masih merasakan ada yang mengganjal dalam hatinya, seakan dia adalah orang yang paling bodoh yang ada di pabrik itu. Dan kenapa selalu dia yang menjadi terus-terusan sasaran? Tapi sebenarnya itu tak terlalu menjadi masalah. Sandi yakin bila ini cuma gangguan kecil dan akan segera berakhir. Sambil berbicara dalam hati dan memikirkan itu semua, langkah kakinya sudah membawanya sampai di depan ruang kerja. Sandi pun masuk dan masih sendirian di sana. Dia duduk-duduk santai sambil menunggu yang lain datang. Sejenak dia merasa keadaan sudah tenang, dan rasanya di dalam sini tidak ada makhluk itu. Pikiran Sandi yang awalnya over kini kian mereda, malah dia sekarang tak khawatir lagi. Setelah beberapa saat menunggu, tibalah orang-orang yang akan bekerja satu shift dengannya. Beberapa orang ini berjalan masuk bersamaan kelihatan ramah Sandi lalu memberitahukan bila dia sekarang sedang bertukar shift Saya sekarang bertukar shift kerja mas Oh iya nggak apa-apa Sembari tersenyum Mereka pun menanggapi penjelasan dari Sandi dengan santai Kemudian kerja dimulai Mesin dinyalakan Para karyawan menuju tempatnya masing-masing Sandi tak butuh waktu lama untuk adaptasi. Sebab itu sudah pekerjaannya sehari-hari. Hanya rekan kerjanya saja yang berbeda. Jadi cuma penyesuaian saja sama orang-orang baru. Namun, rasa canggungnya masih ada. Waktu terus berlaju tak merasa. Surup menyapa gelap, telah tiba dan bel istirahat menyala. Mesin-mesin otomatis berhenti. Entah apa di pikiran mereka masing-masing, tapi saat itu semua tak ada satupun yang keluar dari ruangan kerja. Para karyawan itu rupanya cukup enggan untuk beristirahat di luar ruang kerja, seakan mereka memiliki firasat yang tidak enak, dan semuanya memilih untuk beristirahat serta memakan bekalnya di dalam saja. Seusai makan, orang-orang ini langsung berbincang saling mengobrol ngalor ngidul Membicarakan tentang keluk kesah keluarga masing-masing Sambil mendengarkan rekan kerjanya ngobrol Sandi memilih merebahkan tubuhnya di atas tumpukan karton Dia merasa hawa dalam ruangan itu seketika berubah menjadi tak enak Bulu di sekujur tubuhnya mulai berdiri tak beralasan Rasanya cahaya di ruangan semakin lama makin meredup saja. Ketakutan akan sesuatu hal negatif mulai campur aduk. Sandi masih memakai akal sehatnya. Karena ini tidak mungkin terjadi sebab ini belum terlalu malam. Meski hari sudah akan gelap. Berangsur-angsur merasa ada yang tak beres. Sandi melihat ke arah para rekannya itu. Yang tadi penuh pembicaraan, tapi kini semua terlihat diam dan membeku, saling membisu, seakan-akan mereka dikendalikan oleh sesuatu. Setelah dia merasa aneh dengan rekan-rekannya, dia lantas melihat-lihat, mencari asal suara aneh yang dari tadi mengganggu pikirannya. Suara itu asalnya dari langit-langit Dan semakin jelas saja Mata Sandi berlarian ke sana kemari Mencari-cari di mana sumbernya Suhu di sana tambah semakin panas sekali Tiba-tiba Perut Sandi merasa ditimpa sesuatu Serasa pusarnya dijatuhi beban sangat berat Seakan ada benda begitu besar ditaruh di perutnya. Tubuhnya mulai meronta-ronta kesakitan. Seketika Sandi terperangah, melihat apa itu sedang ada di perutnya dan kegilaan macam apa ini. Ada sesosok pocong berdiri tepat di atas perutnya, berbalut kain kusam lusuh tak karuan. Aromanya sangat busuk. Semuanya berbalut kain, hanya terlihat lobang di bagian muka, terlihat hitam gelap di kain di area kepalanya. Perut tertindih sosok itu, serta aroma busuk membuat mual akan muntah. Rekan kerja Sandi pun dibuat keheranan. Sebab mereka tahu, bila saat istirahat sedari tadi, Sandi ketiduran, dan mereka semua membiarkan saja karena ibas sekaligus kasihan padanya. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja tubuhnya kejang, seakan dia sedang disiksa. Sandi pun melompat, bangun, berdiri, kemudian berlari segila-gilanya keluar dari sana. Rekan kerjanya bingung melihat tingkah Sandi. Rekan kerjanya pun melihat wajahnya panik, seakan-akan dia dikejar sesuatu. Dengan lari terburu-buru, Sandi langsung membuka pintu secara cepat, lalu berlari ke arah lorong. Para rekannya pun menyusulnya sampai di depan pintu, dan melihat Sandi berlari di lorong. Saat berlari di dalam kegelapan lorong Sandi masih sempat menoleh ke belakang Dan dia melihat ke arah rekannya sedang berdiri di depan pintu Terlihat jelas Tepat di belakang mereka Di belakang rekan-rekannya itu Ada pocong yang ikut memandanginya Tambah semakin takut Sandi dibuatnya Setelah tiba di koridor dia sekencang-kencangnya berlari menuju parkiran, dirundung rasa panik serta takut. Dia secara terburu-buru mengambil motornya dan bergegas meninggalkan pabrik. Satpam pun merasa ada yang tidak beres. Sandi memacu motornya dan pergi. Tambah tak wajar lagi, para satpam ini tahu betul ini belum jam pulang, tapi Sandi tidak menghiraukan. Gerbang pabrik tak terbuka lebar, tapi dia langsung saja menobros keluar. Dalam perjalanan dia merasa motor masih terasa pelan walaupun sudah digas mentok. Tapi menurutnya belum terlalu kencang dan kurang kencang. Padahal aslinya Sandi sungguh gila dalam memacu motornya. Sangat kencang serta ugal-ugalan di jalan. Di arah pertigaan dia jelas melihat orang yang dari tadi memandanginya dengan penuh keheranan Sandi tahu dan mengenal orang ini sebab dia adalah seorang karyawan senior di pabrik Tapi tatapan orang itu sangat aneh dan tajam Sandi pun berbelok di pertigaan Dia merasa berpacu pada waktu itu Padahal dia tidak dikejar apapun Kekacauan Sandi berkendara membuat banyak orang berpapasan dengannya kaget dan takut Semakin lama Sandi merasa motornya ini semakin berat Seakan ada orang lain yang ikut di motornya Ditambah lagi seolah-olah motornya itu kian melambat Dihadapkan pada situasi ini Sandi malah kian takut dan merinding Membuat konsentrasinya memudar seiring rasa ini terus menggelayutinya Sandi pun hampir jatuh terperosok ke dalam jurang di tepi jalan ketika berpapasan dengan truk besar Yang dia kira adalah dua motor yang melaju bersama Sebab sangat gelap Namun dia bisa menghindar dan berhasil mengendalikan diri Sandi tak henti-hentinya doa Sesampainya di rumah, Sandi memasukkan motornya, kemudian berlari menuju toilet. Tapi, sampai di rumah, Sandi malah ber bertingkah aneh. Selesai mandi, Sandi pun masuk ke dalam kamarnya. Menutup rapat-rapat pintu dan jendela, kemudian dia naik ke atas ranjang dan tidur. Alarm berdering kencang Mengejutkan Sandi Membuatnya kelabakan Sebab hari ini Sandi harus masuk shift pagi Sambil terbengong di atas ranjang Dia tak sadar Bila bisa tidur senyenyak itu tadi malam Tanpa gangguan apapun Sambil tergesa-gesa dia mengambil handuk dan pergi ke toilet untuk mandi saat berjalan menuju dapur, Ibu Sandi menatapnya dengan tatapan aneh. Tak seperti biasanya, matanya seakan bertanya-tanya. Sandi tak terlalu mempermasalahkan hal itu, tapi sambil masuk ke toilet, dia terus melihat bila ibunya menyembunyikan sesuatu. Selesai mandi dan berganti pakaian, Sandi langsung menuju dapur untuk sarapan. Saat itu ibunya membuka percakapan dan menanyakan tingkahnya yang kemarin, sambil cepat-cepat menelan makanannya, Sandi akan menjawab pertanyaan ibunya. Tapi ibunya langsung menyambungnya dengan mengatakan, "Bila saat Sandi tertidur, ibunya yang khawatir mencoba mengintip ke kamar anaknya." Tadi malam, waktu kamu tidur. Ibu takut ada apa apa sama kamu. Ibu lihat, terus ibu buka pintu kamar kamu sedikit. Ternyata nak ibu kaget. Ka kamu waktu tidur ditunggu sama pocongan di depan kamu tidur. Pocongan itu berdiri menunggu kamu tidur. Ibu ketakutan terus menutup pintu. Sandi sangat shock mendengar ibunya bercerita. Dia begitu terkejut saat mendengar cerita itu. Tak terasa, tangannya bergetar hebat sampai sendoknya jatuh ke meja. Cerita itu membuyarkan kegiatan sarapan, seakan nafasnya mendadak berhenti dan nafsunya tidak ada lagi. Maksudnya, nafsu makan ya, secara cepat untuk menenangkan pikirannya. Sandi pun mengambil segelas air dan langsung meminumnya. Sandi pun menelan bulat-bulat makanannya dengan didorong oleh air Dia pun berbalik bertanya pada ibunya Ibu melihatnya sendiri bu kalau ada pocongan di kamar saya Ibu menganggu Iya Tapi pocongan itu cuma diem gak bergerak Ibu ya takut Terus ibu manggil bapak kamu Ibu bilang ke bapak kamu, tapi orangnya nggak percaya. Ya, terus ibu paksa, akhirnya bapak mau melihat. Sandi pun bertanya, "Kemana bapaknya sekarang?" Terus bapak kemana, Bu? Sekarang bapak kamu ya kaget, nggak percaya apa yang dilihat sama matanya itu. Ada makhluk jahat yang menunggu anaknya yang lagi tidur. Jadi, tadi pagi Bapak berangkat cari pertorongan ke orang yang pintar. Ibu Sandi menerangkan bila sekarang bapaknya sedang pergi untuk mencari pagar keselamatan bagi Sandi dan keluarganya. Sebab kedua orang tuanya sudah melihat sendiri memang ada sosok pocong di rumahnya. Takutnya sosok itu malah mencelakakan keluarga. Sudah jangan takut. Bapak kamu pasti dapat obat buat kamu, Nak." Sandi pun hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar nasihat dari ibunya dan mencoba menenangkan mentalnya. Sandi pun bergegas pulang, bergegas kerja maksudnya. Dan setelah itu, dia menceritakan semuanya kejadian kemarin saat dia bertukar shift pada teman-temannya. Sandi sambil tergopoh-gopoh, berlari menghampiri teman-temannya. "Kamu semua tidak mungkin percaya sama yang aku ceritakan kemarin. Semua temannya menjadi kaget sekaligus tegang. Emang kamu kemarin kenapa?" Salah satu seorang temannya pun bertanya. "Kemarin itu pocongnya berdiri." di atas perutku Teman-temannya malah terkejut mendengarnya Nah terus kamu gimana? Ya Aku meronta-ronta Akhirnya bisa bangun Dan waktu saya di lorong Saat saya menoleh ke belakang Karena orang-orang di shift itu akan mengejar saya Waktu saya lihat ke belakang Orang-orang itu Ini bahasanya agak kacau ya Bentar Oke kita lanjut Jadi waktu itu Sandi langsung menyatar termotornya Dan langsung pergi dari tempat kerjanya itu Pokoknya menakutkan sekali Dia juga menceritakan hal itu kepada orang tuanya Dan Sandi juga bercerita pada teman-temannya itu bahwa ternyata Ibunya dan bapaknya bisa melihat pocong itu dan sekarang bapaknya sedang mencari orang pintar untuk mencari pagar Akhirnya Sandi bersama mereka pun lanjut bekerja Tapi pikiran Sandi berlarian kemana-mana Dia tidak fokus untuk diajak kerjasama Sehingga pekerjaannya berantakan Tapi Sandi beruntung Teman-temannya itu mengerti kondisinya Mereka memiliki rasa toleransi tapi situasi kacau dalam ruang kerja bisa dikendalikan dengan teman yang kompak. Jam kerja pun berakhir, dan mereka semua kembali pulang. Tiba-tiba, dia bertemu dengan Mas Umas yang tadi diceritakan oleh Sandi. Dia pun langsung bergegas menghampiri orang itu dan tersenyum bertanya, "Mas, kemarin ketemu sama Sandi, kan?" Katanya, anaknya tahu Anda di pinggir jalan kemarin. Sambil celingukan melihat sekeliling, Mas Umas menceritakan, "Kamu tahu apa yang kelihatan kemarin waktu Sandi lewat? Kelihatan apa, Mas? Sambil berbisik-bisik, pertama saya kemarin waktu pulang dari toko melihat anak motoran kencang sekali. Saya kira siapa? Eh, mendekat! Ternyata itu anak yang kerja di PT. Saya bingung dan tersentak waktu itu." Anaknya tidak sendirian di motor Ada yang ikut di belakangnya Ah, yang bener mas Iya Aku juga gak nyangka yang ikut itu pocongan Dibonceng sama anak itu Pocong itu Ya duduk di belakang Seperti bonceng gitu Nempel di punggungnya Sandi Sampai saya itu Gak bisa berkedip melihatnya Mas Umas menjadi ketakutan saat mengingat kejadian itu. "Sudah ya, aku mau kerja. Tolong temanmu itu dicarikan obat ke ke orang pintar." Saking ketakutannya Mas Umas berpamitan pergi dan berpesan agar Sandi cepat-cepat dicarikan orang pintar dan mencari orang yang berpengalaman dalam menangani pocong. Sekarang Tinggal bagaimana Sandi bisa menghadapi sosok pocong itu. Pocong itu sekarang bukan hanya di pabrik, melainkan ikut pulang ke rumahnya. Itu benar-benar terjadi. Penunggu pabrik ikut pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, si Sandi langsung menanyakan kabar bapaknya pada ibunya, "Bu, bapak udah pulang belum, Nak? Mungkin nanti." Ibunya menjawab dengan rasa khawatir Wajah Sandi malah bertambah muram saja mendengar hal itu Dia kemudian mandi sejenak dan meninginkan badan dari segala permelik permasalahan Selepas mandi, Sandi pergi ke dapur Tapi malah tak nafsu makan Akhirnya dia memilih tidur saja Tanda-tanda yang tidak beres mulai muncul Ketika Sandi berada di dalam kamarnya, seakan ada hawa panas yang sedang berputar-putar di sana, serta tiba-tiba muncul aroma busuk. Dia mencoba tenang, Sandi hanya bisa berguling-guling di kasurnya. Rasa gelisah capek ikut melengkapi situasi badannya. Tak terasa, gelap pun begitu cepat datang. Dia kemudian keluar dari kamarnya untuk mencoba apa masih ada nafsu makan. Di dapur, dia masih menanyakan pada ibunya, "Mengapa sang bapak belum kunjung pulang?" "Padahal hari sudah malam, bapak kok belum pulang ya, Bu?" "Iya, Nak, ibu juga nggak tahu." Lalu Sandi membuka tutung saji di atas meja. Nggak makan nak Dari tadi pulang tadi belum makan loh Makanlah sedikit-sedikit Sandi hanya menunduk lesu Dia kembali masuk ke kamar Sandi sangat mencemaskan bapaknya Kemana beliau perginya sampai jam segini belum kunjung datang Di dalam kamarnya dia malah merasa kian kepanasan Rasa gerah dan cemas akan bapaknya itu semakin membuatnya lebih sumpek dan pusing Sandi juga kepikiran Ada yang tidak beres sebab sedikit-sedikit Muncul aroma busuk Tapi sekejap juga dia menghilang Sandi hanya bisa menghela nafas panjang Menganggap ini cuma perasaannya saja Tak ada angin, tak ada hujan Tiba-tiba gitar Sandi yang tergantung di atas tembok Berbunyi sendiri, Sandi melihat ke arah gitar itu untuk memastikan bila dia sedang tidak salah dengar. Belum sampai serius, sekejap bau amat busuk itu muncul lagi. Sampai Sandi menutup rapat-rapat hidungnya, aroma bangka itu membuat Sandi tak kuat dan mencoba mencari sumbernya. Dia mulai mencari-cari di sekitar tempat tidur. Sandi pun mengambil senter dan melihat ke arah kolong tempat tidurnya. Kian lama, bau itu tambah busuk saja. Sambil menyentri, tangan Sandi meraba-raba, tapi Sandi tidak menemukan apapun di kondok di kolong itu. Saat dia berdiri, ternyata ada sosok pocong sedang berdiri di pojok pintu. Sandi pun kaget dan melompat ke atas kasur. Sesuatu yang dicari Sandi sudah ketemu Berbalut kain putih lusuh Serta dilengkapi arma bau busuk Pocong itu memandangi Sandi Sandi hanya bisa menutup matanya Dia pun tak berani bergerak Hanya bisa menutup matanya saja Sandi pun ingin keluar dari kamar itu Tapi Sosok itu persis berada di pojokan pintu Sandi dengan tangannya mulai meraba-raba mencari selimut Sandi terus menggigil ngeri Sambil berusaha Menenangkan pikirannya Oke itulah bagian kedua Dari pengabdi pocong ya Yang diceritakan oleh Singup lewat read horornya Dan ceritanya panjang sekali Mungkin empat-empat ini ya Tapi mungkin Pembaca agak ada yang ini ya, miss ya di dalam perkataan saya Soalnya naskahnya ini apa ya, agak, agak ini sih, jelimet sih bahasanya itu Jadi saya mencoba mem, mempas-paskan gitu loh Mencari kalimat yang benar gimana Tapi semoga itu tidak mengganggu eh, konsentrasi pendengaran Anda Oke mungkin itu saja untuk siang hari ini Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.